Tropika bisa kembali lagi menemani Anda. Nah, kalau misalkan Anda lihat keluar jendela dan melihat malam ini terlihat gelap dan tiada bintang, tidak usah bingung, tidak usah panik, karena memang semua bintangnya berkumpul di sini di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Seperti biasa, kalau misalkan Anda mencari bintang harapan, di sini adalah tempat yang tepat. Karena sudah ada motivator kita yang siap untuk memberikan Anda petunjuk ke jalan yang lebih penuh dengan motivasi. Ya, bisa membuat Anda terlupa dengan semua masalah-masalah hidup Anda. Langsung saja kita panggilkan, inilah dia motivator kita, Cak Lontong! Layar kaca tidak begitu sama dengan apa sudah diturut-turut itu naco lagi. Tren WIB saat ini ialah tidaklah. Kenapa kita harus tetap menyaksikan WIB? Karena di WIB ini tidak ada sama sekali keajaiban. Magic. Hesti, tunggu dulu Hesti. Bukan Hesti. Seperti biasa, sebagai seorang motivator ya, kita harus memberikan motivasi-motivasi. Ini kan mestinya calon tong ini bapak sama studio. Asik nih. Ini aja udah. Daripada yang situa itu. Ini. Dalam hari ini kita akan membicarakan masalah stres. Gak bisa orang. Calon tong tuh lagi ngambil rapor anaknya. Terus ini gimana dong? Situ aja biar. Udah tenang aja. Kalau kita berbicara masalah stres. Oke. Stres kenapa manusia? Sebentar, saya di skripnya disuruh duduk Pak, kalau di sini punggul kayaknya. Gak apa-apa, berdiri aja. Berdiri aja. Tapi kalau mau duduk ya kan jelas. Oh iya, ya, benar. Sama aja berdiri. Oh, okay. Duduk aja ya, saya mohon. Kamu nurut apa yang kita perintah, ngerti gak? Ngerti? Cowok kok judes. Silahkan sih, silahkan. Saya duduk ya. Gaul nih, Bang. Jangan patut. Makanya ciri-ciri stres apa ya? Kita akan membahas yang namanya stres. Ada masalah. Ya. Jadi dapat dipastikan orang-orang stres itu hanya terdapat pada pria. Kenapa Pak? Karena masalah. Kenapa? Kalau terdapat pada wanita Mbak Allah. Iya. Yeah. Rapor 2 jam udah nungguin gak dipanggil-panggil sama kakaknya. Ini kenapa Anda ada di sini? Ya kan satu minggu tuh Nesio gak ada. Iya. Di sini. Gua tambah-tambah om. Pasti balik juga tiap hari. Ini. Aduh nih. Pak Camat datang lagi. Ini usul saya pasti kamu nanti setuju juga. Nah, wah, ini. Anda satu minggu gak ada tunai. Iya. Bagaimana kalau satu minggu gak ada tunai cuma? Mau. Iya. Senin sampai Jumat. Nah, Senin sampai Jumat Anda Sabtu Minggu tunai. Rugi dong bandar. Bapak, tuh tadi waktu mereka yang muncul semuanya penontonnya pada sedih semua. Bapak enggak ada ya. Orang pada jatuh sedih. Mereka enak Pak Gaul Pak, langsung paham tuh. Eh, Pak Gaul kayak gitu loh. Gini juga. Wah, Bapak datang paling kiri. Gitu dong. Gak keren. Ayo coba mau masuk lagi, Pak. Jadi gak lurus.
Baik, kalau gitu gini aja. Kita bahas masalah sabar. Dibanding dengan yang lain itu termasuk sulit. Gak semua orang bisa. Karena tapi kan itu, bagi yang bisa mainin gak sulit. Antara yang bisa dan yang tidak lebih banyak mana? Yang bisa, tidak. Bisa. Yang gak bisa berarti sulit. Sulit, iya. Kalau kita main piano cuma perlu mengatur jari. Tapi kalau alat tiup kan kita harus mengatur jari sama diafragma, ya kan? Nafas, feeling, banyak banget jadi sangat Anda sulit. Anda tahu alat musik apa yang dimainkan dengan dipukul? Gendang. Pantesan gak bisa menjawab. Pengetahuan musik Anda ini ya cuma nanya itu. Sulit lo lagi. Kulintang. Apa coba alat musik, mana alat musik yang dipukul? Semua alat musik itu. Kalau Anda mainkan, jam 1, jam 2 malam kenceng-kenceng, Anda pasti dipukul.
Dipukul siapa? Orang kampung. Coba, Anda mainkan alat musik jam 1, jam 2 malam, kenceng-kenceng di kalau tengah kampung. Kalau mainnya jam 8 sampai jam 10 juga tetap alat musik pukul. Makanya saya bilang, alat musik apa kalau mau mainkan dipukul. Ya itu, alat musik apapun, jam 1, jam 2 malam, tengah kampung, kenceng-kenceng dipukul orang. Alat musik apa? Hah? Alat musik ya? Alat musik apa yang mainnya didorong-dorong? Alat musik, orkes, tumbal, gerombol, salah. Apa? Alat musik apa yang mainnya didorong-dorong? Apa itu? Enggak berani tampil. Salah. Apa? Gitar. Kok gitar? Kok anak saya main gitar gini, gitu tuh. Didorong-dorong. Nih, alat musik apa? Kayaknya seperti piano nih. Kayaknya seperti piano. Piano. Salah. Piano. Gitar digeletakin. Biasa doang yang tahu. Gitar digeletakin. Alat musik. Ah, lupa dia juga. Bass drum. Nah, kok bass. Betul. Bass. Kok bass? Ini lagi di toko yang nyali. Beli bass mana ya? Masih tahu alat musik. Ada lagi, ada lagi mungkin alat musik. Alat nih, alat musik apa? Ah, alat musik apa? Drum. Salah. Drum. Pianika. Trompet. Salah. Ini gitar. Gitar. Oh, gitar gitu mana? Ini picknya yang mana? Oh, ini. Bapak bisa gak bikin kayak gini? Alat musik. Gimana alat musik coba? Coba, coba, coba alat musik. Alat musik apa? Ini alat musik apa yang ditiup? Seruling. Sulit. Harmonika. Sulit loh. Harmonika. Sulit pianika. Loh. Pianika, apa dong? Sedotan, apa? Sedotan dibolongin. Alat musik yang berdebu. Gak bina. Kita lanjut lagi. Kita beri kesempatan ya. Vincent Desa memilih. Kita mau dari alat musik. Lanjutnya, mau pilih nomor berapa? Gak dia mau main musik gak tuh? Maksudnya dibiarin aja sama berdebu. Makanya biar bersih. Oke. Okay. Untuk menghambat jalannya Pak Bambang, saya nggak memilih... Nggak ada, itu taktik bom. Oh, iya, saya memilih tiga menurun, Pak. Ah, tiga menurun. Menurun. Sangat I-nya. Sederhana. Ada lima kotak. Pertanyaannya... Perhatikan baik-baik ya. Anda juga berat mikir, Bedu dan Akbar. Kesempatan pertama untuk Vincent Desta. Tidak masuk kerja karena hari... Jangan tertipu. Libur. Emang mau jawab apa itu? Libur. Libur. Ya. Makanya jangan. Hari. Siapa tahu benar. Apa tadi sekali lagi? Tidak masuk kerja. Karena hari titik. Lima kotak huruf kedua adalah I. Libur. Hari. Lipet. Ribet. Kok sepeda. Ribet. Hari ribut. Ribet. Hari ri la. Tiga. Dua. Jadi itu. Ya, itu. Hari. Suruh gak ngitung. Tiga. Sakit. Dua. Satu, habis. Silakan jawabannya. Menjawab apa? Kita kasih kesempatan. Ribet. Ribet. Ribet, kita kunci. Okay. Lagi ribet dia, makanya gak masuk. Ribet, kita kunci. Tidak masuk kerja karena hari titik-titik. Apakah ribet? Dan tamu tetap nilainya. Ya, sayang sekali. Salah aja. Ribet ternyata bukan jawabannya. Coba silakan Kak Bedu dan Bang Akbar. Udah lebih lama. Gua tahu. Apa? Gua tahu nih. Gua tahu juga, jangan sombong. Bener apa enggak? Coba, jawabannya apa? Aduh, tidak masuk kerja karena hari pikun. Hari pikun dia gak masuk kerja. Hari pikun. Mari kita kunci. Iya, bener. Ribut. Saya enggak kepikiran kenapa enggak. Itu aja jawabannya. Oke, pikun. Iya. Apakah pikun jawabannya? Buka. Oke, sayang sekali dan ternyata kita buka. Hari biasa. Tidak masuk kerja karena hari biasa. Hari biasa. Di PHK. Pak. Tapi kan kalau dia di PHK memang tidak punya kewajiban untuk masuk kerja. Lah terus? Ya terus dia berarti salah di mana? PHK kan itu singkatan, Pak. Putus hubungan kerja harusnya dong panjang. Maksud, udah di
PHK. PHK lagi. Oke, saya ikuti misalnya. Ya. Putus hubungan kerja. Ada berapa kota itu kira-kira? Bisa ya, penuh ini layarnya. Ya duh, kita jawab 5 kota aja nggak bisa, apalagi panjang. Nah. Ya, kalau yang udah terpenuh nggak usah pakai jawaban ini, Pak. Yang tapi kan etika teka-teki silang, Pak, itu kalimatnya harus jelas. Di PHK menurut Anda kurang jelas? Kurang jelas. Anda masih kurang puas di PHK dari grup dulu. Dari kedua tim yang saling bahu-membahu menjawab pertanyaan, kelihatan sekali kalau mereka tuh haus akan ilmu pengetahuan ya. Tapi kalau pemirsa ada di rumah, kalau misalkan ngerasa haus, boleh ambil minum dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi pertarungannya tetap di WIB Waktu Indonesia. Oke, masih di WIB Waktu Indonesia, bercanda. Antara kedua tim ya yang sudah susul-menyusul ya skornya. Kita akan lihat siapa yang akan menambahkan poinnya di babak ini. Hey, okay. Siapa sekarang, Pak? Anda dong. Makanya sekarang Mas Rama ngasih pusing saya. Baru dua pertanyaan. Iya makanya. Dua soal. Ya, oke, silakan. Bedu dan Akbar memilih nomor berapa? Dua. Dua mendatar. Perhatikan baik-baik. Empat kotak. Vincent Desta juga ada kesempatan memikir lebih, lebih panjang lama waktunya. Dua mendatar, kita akan bacakan. Empat kotak. Empat kotak belakang, ah, gampang banget. Kita bisa melihat wajah kita sendiri di... kaca! Di... Bentar, nih. Ya kan? Maaf, sebentar. Tim B, boleh tolong suaranya agak lebih keras nggak supaya kita bisa denger? Ini udah keras. Tadi berbisik-bisik gitu kan kita nggak bisa denger ya? Maaf, sebentar. Saya kira tadi Anda maju mau minta uang, makanya saya lari. Saya mau jawab. Terus mau ngapain tadi, coba? Mau jawab, itu kalau jawaban yang Bapak mau kan, kita jawab kaca kan? Kaca. Tapi karena kita 70 episode di sini, Pak, maksudnya jawab kaca. Tapi ini mungkin bisa jadi kalimat pertanyaan nih. Apa? Kita bisa melihat wajah kita sendiri di mana? Di mana? Bapak ini sebenarnya nanya, bukan mau jawab. Kita jadi oke, okay, kita kunci ya jawabannya mana? Kita bisa melihat wajah kita sendiri di mana? Oh, oke. Okay. Jawabannya mana, Pak? Kita kunci. Kita kunci. Okay. Eh, gimana, Ju? Mana yang dikunci? Di mana? Mana yang dikunci? Ya mana itu? Itu jawabannya mana maksudnya? Oh, jawabannya mana? Iya. Kamu jawab apa? Oke. Kita bisa melihat wajah sendiri ada di mana? Dikira. Dikira di kaca. Salah. Belum, Pak. Udah terlanjur dikunci. Oke, kita lempar. Salah. Kita bisa melihat wajah kita sendiri di sana. Nah, ada kaca. Kaca di sana. Di sana. Jadi yang mana jawabannya, di sana ada kaca? Di kaca atau di sana? Kacanya di mana? Kamu sudah dorong bisa enggak? Biar jelas. Kacanya di sini. Kamu pikir ini alat musik didorong-dorong? Oke, ini jawabannya, Pak. Di sana. Di sana. Kita kunci. Sana. Benar kan? Oke, sayang sekali tidak bisa berhasil menjawab. Karena ternyata jawaban yang benar, kita bisa melihat wajah kita sendiri di... Iya. Apa itu, Pak? Apa lagi di SIM A? Di SIM A. Anda punya SIM A? Astagfirullahaladzim. Bapak foto Anda.
Sedikit. Ya emang banyak. Wah, Pak, ntar lu. Ini masih nangis, Mas tadi udah lupain aja kenapa sih? Oh, kakinya, Bu. Ya Allah. Biasanya kalau kejepit teman, kejepit kaki sendiri, ini pakai properti. Kita lanjutin ya. Sudah bisa diterima ya, teman Nobita sedikit. Karena waktu aja terbatas, saya terima lah mau gak mau. Tapi sebanyak-banyak teman Nobita bisa dihitung berapa. Bisa dihitung jari. Satu musuh itu sudah cukup banyak, 1000 teman itu masih bisa dibilang sedikit. Jadi kategorinya masih sedikit. Karena gak lebih dari 1000. Bahwa sampai dengar kata mutiara dan kita tahu. Kita kasih semangat dulu dong biar gak ada emosi. Silakan betul dan lapor. Berikutnya. Tadi sudah, belum ya? Empat mendatar, Pak. Empat mendatar, sangat gampang. Dan sehari-hari pasti Anda melihat. Mobil tidak bisa jalan karena bannya titik-titik-titik. Biasa kempes. Kempes. Ada enam kotak huruf bannya kurang. Bannya cuma tiga. Bemo bannya tiga jalan. Ini kurang dua. Mobil tidak baik. Beda motor. Karena bannya kurang. Bannya kurang. Udah yakin? Kurang. Kita kunci. Karena bannya kan harusnya kempes nih, Pak. Iya, bannya enggak bisa jalan karena bannya kurang. Kualat, kualat. Bannya kualat. Kira-kira tumbuhan habis ngapain bisa sampai kualat? Tiga. Bannya. Dua. Satu. Bentar, Pak. Bentar, lupa. Bannya kendor. Bannya kendor. Bautnya. Oh, bautnya. Bannya kebalik. Hah? Bannya kebalik, bannya di atas, Pak. Enggak cukup bannya. Enggak cukup kan. Banyak. 3 2 kurang. 1. Bisa jalan bannya. Bannya kurang. Kita selesai kumpulkan. Ayo. Kempes bannya. kurang. Kempes. Kita kunci bannya jawabannya. Keriput. Krip. Enggak cukup. Bannya keriput, Pak. Keriput, baik enggak pakai E ya. Keriput. Baik, okay. Kita kunci. Bannya keriput. Salah. Kok bisa salah, Pak? Kalau tadi bilangin kurang. Oke, silakan. Banyak kurang ya? Banyak kalong, Pak. Kalong? Masa kalong dibuat ban pakai apa? Iya, bisa juga. Jalan, Pak. Iya. Banyak kalong. Oke, okay, silakan. Bisa jalan karena banyak kendor. Kendor. Tadi udah bilang. Kemana? Banyak kemana? Ya mobilnya ikut kemana kalau banyak kemana? Masa banyak ke sono, mobilnya ke sono kan nggak bisa. Banyak kemana pasti mobilnya ikut kemana. Banyak ke... Oke, mungkin kemana jawabannya kalau yakin boleh kita kunci. 3, 2, 1, kendor. Kendor. Okay. Baik. Masuk kotak. Kurang. Kalau pakai es kotak. Banyak kendor. 4 kotak. Baik, kita kunci dan jawaban. Tamu kita kali ini akan merubah keadaan seandainya benar. Waduh. Tapi ternyata sayang sekali jawabannya salah dan ternyata apa jawabannya, Cak? Yang benar jawabannya mobil tidak bisa jalan karena bannya. Iya. Kurang. Kok pakai O? Kata itu benar kurang. Sebentar, perhatikan. Mobil tidak bisa jalan karena banyak orang. Banyak aduh. Enggak, gini aja coba. Enggak, maksudnya mobil banyak orang enggak bisa jalan tuh apa, Pak? Saya tanya ya, misalnya nih. Saya tanya, Anda bawa mobil saya juga. Bawa mobil, saya tantang apa saya gini nih. Ya, dan jelas dulu. Yang mobil pasti kendaraan lah, dikendarai. Gini, ada dua pastir. Yang bisa menjelaskan. Yang pertama, Anda kan mengendarai mobil. Ya. Tiba-tiba di jalanan ini penuh dengan orang, banyak orang. Anda bisa jalan enggak? Bisa. Dengan cara? Saya tinggal, saya jalan. Nah, mobilnya? Diam. Nah, berarti mobil tidak bisa jalan karena banyak orang. Nah, cara penulisannya itu, Pak. Nah, dia tanya penjelasannya. Sekarang Cak Lontong. K-nya ikut Lontong apa K-nya ikut C-nya? Tergantung pertanyaan. Ini bilangin ya, kapan saya nangis lagi ya. Nangis nunggu perintah. Lagian nih, tim yang B kenapa protes banyak. Terus? Teman-teman dari tim B, tim A kayaknya puas sama kaget, jawabannya. Kaget. Kagum. Kayak ini apa sih gitu. Masa sih kok kelihatan kayak bahagia. Tapi bisa dipahami ya. Bisa. Artinya Anda cepat belajar orangnya. Saya ikut 3 episode lagi bisa lah. Anda orangnya kelihatan cepat belajar. Udah ikut sini aja. Kelihatan sendiri saya. Tuker mah bedu, tuker mah bedu. Ngambek.
keluar lewat sini. Kita beri kesempatan. Ya, 5 menurun. 5 menurun nggak ada. Ini gimana sih, Om? Iya. Kembali. Dia takut dikurangi 50. Takut. Iya. Baik. Oke, 5 menurun. 5 menurun aja ya. Iya. Nah, kata Mang Iyas tadi. Emang milihnya 5 menurun. Anda tahu kota? Oh, yang ada di sana, yang ada di sini. Iya, Bang. Band, itu band. Pinter ya. Kita pertanyaannya, di vokal ada? Vokalis. Di bagian vokal ya. Vokalis. Tantri. Tantri. Apa? Kotak, tahu kotak? Ya. Bagian vokal berarti ada O dan A. Itu tuh gimana nyusunnya kata-kata itu? Ya. Ada huruf O sama huruf A. Hah? Lu kenapa sih, Bang? Udah mulai enggak sehat. Taruh. Anda tahu? Itu Anda tahu kotak kan? Iya, kita. Di bagian vokal ada O A O A. O. Dibagi dua, Pak. Dibagi dua, Pak. Kita kasih ide, Pak. Kunci dulu, ya. Bentar. Anda kok optimis itu benar? Iya. Baik. Iya, udah ketebak, tuh. O-A. Mukanya malu, mukanya. Apa betul jawabannya itu? Salah. Ya. Begininya kaku banget ya. Saya kita nyusunnya aja kali di bagian vokal. Anda memahami sesuatu itu harus lengkap. Saya lengkap. Enggak, cantik ya, cantik, Pak. Cantik. Bagian baik. Vokal cantik. Kita kunci, cantik. Okay. Dan itu adalah salah. Cangin. Tapi kita lihat jawaban yang benar adalah Anda tahu kotak di bagian vokal ada Ayueo. Oh. Ayueo. Papa nggak bisa. Kotak nggak ada U-nya, kotak itu nggak ada E-nya, nggak ada I-nya. Nggak ada I dari mana, Pak, tuh kotak? Ayueo, itu vokal kan? Iya. Ada konsonan? Nggak ada. Ada. Tapi kenapa U-nya harus dua? Tapi ini kotak apa yang Bapak maksud? Ini kotak amal kali ini. Kotak yang mana? Kotak ini kan nanti sudah disebutkan, yang ada di sana. Ya kotak TTS ini. Kotak mana lagi? Tadi gimana sih? Anda tahu kotak? Tahu. Yang ada di sana. Lah iya, saya kira Anda tahu yang ada di sana ya ini. Hah? Tadi lu sih ngomong yang ada di sana, dia bilang iya yang ada di sana. Kan emang itu lagunya. Ya lu jangan diomong, jangan gigit. Dua cara. Tapi kan dia dikasih tahu. Yang ada di sana kan? Iya. Ya itu kotaknya. Tuh kan, maksudnya dari situ. Iya, kenapa O-nya dua? Yang terakhir itu sebenarnya O saja kan? Nah, ini untuk menegaskan O. Banyak banget ya edukasi yang didapatkan oleh teman-teman, oleh bintang tamu kita. Terakhir, saking gampangnya, kita adu cepat. Siapa yang cepat menjawab berarti dia yang duluan. Siap, tangan di atas bel. Ini sederhana, ada di sekitar kita. Temannya Vincent. Silakan tim B. Bukan gue, bentar. Itu bukan gue. Temannya Vincent. Keren. Temannya Vincent, sedeng. Gak cukup. Kotaknya gue. Emang temannya Vincent dulu doang. Si Ferry. Temen lu Ferry inget gak lu? Gue namanya. Temannya Vincent. Oke, silakan. Bebas. Dia mau berteman sama siapa aja bebas. Iya benar. Oh, bebas. Kita kunci jawaban B, bebas. Temannya Vincent. Vincent Desta menjawab apa? Temannya Vincent. Bebas. Temannya Vincent. Oh iya. Ini kan harusnya Vincent yang sendiri yang tau. Yang sini sekitar kita, Pepi. Pepi. Pepi kan teman gue juga ya, Pepi. Iya, nah. Pepi. Lu lebih nganggep Pepi daripada gue. Kalau lo terlalu biasa. Ya kan bisa juga, temennya Vincent. Gue temen lu bukan, Sen? Enggak. Jahat. Kalau bedu kan gitu kurang, dah. U-nya dua. D-nya dua. Dua pas, bedu. D-D-U. Pepi atau bedu? Ya, terserah lu mau temen siapa, terserah lu. Pilih temen yang paling gak nyusahin, yang mana deh? Lu mau teman-teman siapa? Oh enggak, saya enggak mau. Jangan. Kan enggak ada, Cak Lontong di sini enggak cukup dong. Siapa yang nganggap lu juga sih? Enggak nyusahin tadi. Gue terlalu biasa. Pepi nih di sekitar kita tadi ada, di sekitar kita. Oh jadi di mata Vincent Desta tuh biasa aja? Pepi P-nya dua kan? Iya. Tuh, Pepi. Oke. Ah, P-nya dua lu?
dua. Ya PPI benar dua lah, kalau satu ya IPI. Iya benar. PE, PPY kan. Oh, ya. Nah. Ya, kita kunci PPI. PPI. Apakah bebas atau PPI? Jawaban dari temannya Vincent. Jawaban yang benar adalah sehat. 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 Kasih lo. Dia kan lagi flu. Lagi flu. Lagi sakit. Lagi sakit. Nggak mungkin kalau sakit nggak ada di sini. Enggak. Yang ada di sana, yang ada di sini. Coba ditanya dong kabarnya temannya Vincent. Apa kabar kamu, Desta? Saya baik, sehat. Sehat. Lu ngapain mau jawab sehat? Kayaknya kayak protes deh menurut aku. Makanya. Okay. Silakan dibacakan skor sementara. Baik, kita lihat skornya ini sangat bersusul-susulan sekali ya. Gak ada yang jawab. Dapet juga gak ada yang tapi dapet. Ini kita lihat perolehan nilainya cukup ketat sekali ya. Dari mana ketat? Kita lihat tim A nilainya adalah 0 dan tim B nilainya adalah minus 50. Oh. Sampai sini karena akan ada kuis selanjutnya. Waduh. Masih lagi, Pak? Masih. Karena gini, pada saat kita diam barusan habis tepuk tangan, kita mendengar bisikan hati mereka bilang, we want more. Enggak ada. Kamu dengar? Dengar. Aku yai. Sama kan? Kalau gitu, sesuai dengan keinginan mereka yang menggebu-gebu, selain satu ini kita akan lanjutkan permainan dengan kata misteri tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Dan juga Fitri Latukonsina tentunya hanya di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Dan seperti yang tadi kita sudah janjikan ya, kalau misalkan di babak berikut ini, kalau tadi kita pemanasan ya, warming up, sekarang kita cooling down. Itu baru pemanasan begitu? Yeah. Itu baru pemanasan. Dari pemanasan sekarang kita pendinginan, karena kita akan mainkan babak selanjutnya yaitu kata misteri. Yang babak ini udah ada namanya belum? Kata misteri. Singkat, Kamis. Kata misteri. Maka kita Sabtu Minggu. Ntar orang bingung. Bener lah. Iya, salam dulu. Kasteri. Apa itu? Kata misteri. Oh, boleh-boleh. Bisa kita pakai kata misteri aja deh. Ya sama aja, gak dirubah-rubah. Udah lah. Kita dukung dong kalau masukan dari orang. Ikan teri, Pak. Ikan teri. Langsungnya kita mainkan lagi ya. Kata misteri. Perlu kita sampaikan cara permainan dan aturannya. Ini adalah setiap soal diperebutkan. Siapa yang tahu jawaban lebih dulu silakan menekan tombol, diberi kesempatan menjawab terlebih dahulu. Aturannya hampir sama dengan TTS, tapi hampir beda. Ya. Sama tapi hampir beda. Coba dijelaskan. Aduh, udah jangan dijelasin makin bingung. Hampir sama. Ya. Hampir sama itu berarti kan gak sama semua. Ya. Hampir beda. Ya. Berarti ya nggak beda semua. Iya, iya. Ya terserah Bapak. Kalau hampir gila, nggak gila semua ya. Hampir aja, belum. Hampir. Oke. Hampir saya lempar nih, pertanyaannya Bapak. Pertanyaannya nanti jawaban akan diarahkan pada huruf-huruf yang ada di kota. Udah disediain nih? Sudah disediakan huruf-huruf, jadi jawaban tidak lepas dari huruf yang ada di kota. Oke. Okay. Jadi seperti TTS, tapi sudah diarahkan jumlah hurufnya. Oh, lebih mudah ya? Lebih mudah. Gampang ya. Silakan. Siap? Waktunya. Waktunya ini diberi kesempatan masing-masing tim lebih cepat karena huruf-huruf sudah disediakan, tinggal menyusun ya. Atau memilih huruf. Ya, paham? Waktunya berapa kan? Waktunya 3 kali hitungan mundur. Gimana? Gimana itu mundurnya gimana? Itu maju, Pak. 1, 2, 3. Habis, gitu. Sudah. Yang cepat aja lah, ini udah mau hujan nih, naik motor pulang ya. Baik. Kata misteri yang pertama. Siapa yang di atas bel? Perhatikan baik-baik. Nah, hurufnya perhatikan baik-baik. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, ibu kota Itali. Ibu kota Itali. Siapa yang bisa menjawab? Ayo silakan timbang. Rame. Apa ya, kita kunci jawabannya? Apakah ada ibu kota Itali rame? Anda dulu sekolah di mana? R A M. Oh, nggak harus diambil semua ya? Ada hurufnya. Nggak harus diambil semua. Berarti ada. Apakah ini betul jawabannya? Ibu kota Itali rame? Oh, salah. Meskipun nama pasti Roma, rame, silakan Roma, tiba. Roma. Roma. Tulisan Inggrisnya apa? Roma. Roma. Tiga.
3, 2, 1, silakan. Okay. Jauh, jauh, jauh. Ah, itu baru gue. Jauh. Tidak, kunci mana? Jawaban. Jauh. Apakah jauh. Ada semua? J, A, U, U, H. Apakah ini jawaban? Jauh, jauh. 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 Sekali. Bukan itu yang Roma. Jambore, itu ada jambore. Kunci bubur. Jawaban yang benar. Ibu kota Italia adalah Roma. Roma, Roma. Roma. Masa enggak tahu sih kok lempeng ibu kota Italia? Kita tahu, Pak. Kita tahu Roma. Sejak kapan di kuis lempeng? Pak dikasih clue dong. Ini tolong dijawab serius. Nah, kita serius. Oke, tadi juga tolong kita dijawab, serius ya. Tolong dijawab bercanda. Kita bercanda. Dari zaman tetes tadi jawabannya udah ngaco, Pak. Iya. Kenapa sekarang benar? Sekarang saya tanya. Aneh nih, aneh nih. Anda apakah merasa kacau di sini? Iya. Ya. Nah, makanya saya tunjukkan yang benar biar enggak kacau. Coba, Pak Desa, kalau Megumi nanya gitu, ibu kota Italia apa, Pak? Roma. Ya, tadi kok jawabnya jauh? Ya karena ini kuis ngaco. Ya kan emang jauh tapi. Ini namanya kuis kata misteri, gak ada kuis ngaco, gak ada. Kata misteri. Masa si Gumi nanya, Papa kita melihat muka kita di mana? Di SIM A. Ayo, ayo. Tapi emang iya bisa. Bisa, tunjukin SIM A-nya ada muka. Iya. Tapi ntar lu. Lo ngapain bawa anak gue? Oh, gue gak bawa, ada di rumah lo gak gue bawa. Ya tapi lo tadi sebut-sebut anak gue, gue gak pernah sebut-sebut gak, anak lo. Gak ini nih yang nulis-nulis ngetik-ngetik nih yang gak jelas nih. Oke kalau gitu mungkin ini di belakang coba... Gak ada. Gak ada. Ini langsung dari satelit. Ngapain? Vincent, coba. Desta, hah? Tadi apa di SIM A itu ya. Masih mending. Ya. Panggil orang gimana caranya? Manggil orang? Hey. Selain nama, hai. Selain nama. Hai. Selain nama. Hai. Hai. Salah. Halo. Salah. Salah. Bo. Salah. Di sini apa coba? Apa? Wood, wood, wood. Oh, wood, wood. Nih, coba, nih. Praktekin beduk. Nih. Wood, wood, wood. Panggil orang ya? Tuh, tuh. Hah, apa? Bener ya? Bener ya? Iya, iya. Panggil orang kan gini kan? Yeah. Itu bunyinya apa coba? Wood, wood. Pertanyaannya, kalau emang sedekat ini ngapain nggak begini aja? Nah, itu. Karena abang kotaknya dipundak. Tapi semua jawaban bisa dipertanggungjawabkan. Iya, dong. Iya. Ini kan Roma jelas ya. Kata, jangan anak gue kayak gitu ya. Kata misteri kedua, perhatikan baik-baik hurufnya. Ya ini dia. Siap tangan di atas dia. Gue nggak tahu mesti bener atau ngaco nih. Yang hidup di laut. Oke tim B, silakan. 3, 2, 1. Pilus, pilus. Siput. Pilus. Apakah ada? Kita kunci. B. Ikan. I. L. Ikan. Yarin aja. U. Pilus bekas lebaran juga laku di luar ke laut, di buang laut. Ini temennya Sukro sama Kuaci ya. Iya, pilus. Kita lihat apakah ini jawabannya. Oh, salah. Salah. 3, 2, 1, silakan. Di paus. Jawabannya? Yang sapi. Hidup di laut. 3, 2, 1, sapi, oke. Okay. Sapi. Paus, paus, paus. Paus, paus. Paus. Paus, sapi. Paus. 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 Ya kalau itu sapi lagi di laut kan bisa. Bisa. A, U, U, S. S. Ini yeah. Salah satu ikan yang terbesar yeah. Ya. Kita lihat apa jawabannya benar. Paus. Aduh, sekali. Bukan apa dong? Itu jawabannya yang benar. Hidup di laut adalah? Ikan. Ikan. Hah? L. Lampu. Lampu hidup di laut? Gak ada lampu hidup di laut. Anda pernah melihat mercusuar? Iya. Itu di tengah laut kan? Iya. Hidup gak dia lampunya? Hidup. Karena lo tahu Pak hidup namanya hidup Pak. Itu tuh berkembang biak di dalam. Ada nyawanya. Ada nyawanya. Kalau mau jangan lampu, suami bisa suami. Suami. Yang hidup di laut, suami. Pertanyaannya ya, yang hidup di laut, yeah. Tidak harus di dalam laut. Kalau toh di dalam laut, Anda pernah lihat kapal selam? Iya. Pernah Anda lihat kapal selam nggak ada lampunya? Semua di dalam toh abrak. Perhatikan baik-baik. Dia nggak usah di atas bel lah, biar kita belakangan-belakangan ya. Ah, diapakan dulu, rupanya, biar cepat ya. Ini khas Bandung. Ya. Khas Bandung, silakan 3. Cilok. Dan. 3, 2, 1. Tidak terjawab. Cilok, Dago, Mode. Silakan. Dago, khas Bandung, Dago. Dago. D, A, G, O. G, O. Ini.
kunci maksudnya? Ya. Kata kunci, apakah dagu itu khas Badung? Cilok. Salah. Cilok. Bukan itu yang kita maksud, silakan tim A. Bukan itu. Milk, milk. Khas Badung. Milk, milk. Moal, moal. Oke. Moal. Moal. Moal apaan sih? Moal ada bahasa Badung kan? Moal. Moal. Masuk M. Oh. Cilok, oh. Cilok ya. A. Mual enggak artinya enggak. Mual enggak ya. Enggak. Ini kita kunci mual apa sering diucapkan atau jarang diucapkan? Sering. Mual mulus. Oh, bukan. Yang benar khas Bandung jawabannya adalah cilok dilempek. D. Eh, kok D? Mati. Khas Bandung maksudnya di mana, Pak? Wah, enggak pernah ke Bandung. Bandung itu plat nomornya apa hurufnya? D. Itu khas Bandung. Walaupun dia ada di luar kota. Ya bisa nih. Di Jakarta. Kita ada lihat mobil platnya di Bandung. Khas Bandung. Bapak, saya tanya ini nama segmennya apa ya Pak? Nama segmennya apa? Kata misteri. Kata misteri kenapa dia doang? Kenapa dia doang? Saya tanya. Dia itu huruf buat kata. Silakan. D kalau ditulis gimana? Gini saya tanya. Coba katakan plat nomor untuk Kota Bandung. D. Katakan. Padahal saya perintahnya bukan coba hurufkan. Lo kenapa jawab D? Berarti menurut Anda D adalah Pak, kalau saya punya salah maafin saya, Pak. Ya sama-sama. Itu kan di mobil, Pak. Iya. Dan mana mobil itu? Soalnya kalau mobil itu di Bandung malam kan gelap, pakai lampu. Kalau nggak ada lampu dek. Aja binatang takut apalagi kita. Tinggal macan doang. Ngeri, ngeri. Iya enggak? Iya, kita kasih tepuk tangan. Oke, kita lihat kedua tim telah bersaing ya, dan kita akan sama-sama cari tahu siapa yang kali ini memenangkan
kedua kita menang tapi kok gak happy gitu Pak. Dan kita mendapat hadiah yang luar biasa karena hadiah kita adalah uang 3M. Wisnu. Sekarang 3 miliar, Pak. Baik. Pak, jangan kayak kemarin uang bohongan loh. Ini uang beneran, mana kita bohong-bohong. Ini beneran, uang beneran ya. Oke, baik. Bener? Berarti ya. Skornya siapakah yang akan mendapatkan 3M? Untuk tim B, skornya adalah minus 50. Sayang sekali. Ternyata tim A, ini meskipun mereka adalah bintang tamu, tapi ternyata mereka berhasil menguasai permainan dan juga unggul dengan total poin 100. Pemenangnya adalah Vincent Desta Tima. Dan kita beri hadiah. Oke. Uang 3M. Ini karena perjuangan Anda yang sangat luar biasa. Apa di kuis kita ini. Duit semua, duit beneran nih. Duit beneran. Terus terang ini kita memberikan duit beneran. Alhamdulillah. Mau ditukar? Ini bukan acara itu beda. Ini rezeki anak Pak Yan Romis. Mau ditukar sama yang bawa? Ya, nggak usah, jangan. Wah, wow. Ya. Duit bener luar biasa, Pak. 3M. Duit ya. Beneran loh. Nah, ini Pak. 3M, Pak. 3M. Oh, gimana? 5.000. 5.000. 500. 50. 3M. Di rumah. Tahu berterima kasih dong, bersyukur dong. Duit semua benar. 3M beli rumah. Dicek nomor serinya takutnya. Dilihat. Rp5.550. Terima kasih dong, lebih bahagia dong. Ada yang mau disampaikan mungkin buat keluarga di rumah, buat supportnya. Saya keluar dari parkirannya 10.000. Ungkapan kebahagiaan dong. Ungkapan kebahagiaan mungkin mau nyanyi lagunya ke Aba Itis mungkin. Gak usah lah Bu. Kes. Kita seneng banget deh. Apalagi saya. Wow. Asik. Jadi begini, Vincent Desta bekerja berpartner itu tidak segampang bekerja seorang diri. Karena kalau bekerja berpartner itu nggak seorang diri. Ada yang harus dicocokkan. Nah, itu butuh waktu. Anda sudah bisa melakukan ini sejauh berjalan baik sejauh ini, ada sesuatu yang luar biasa. Pertahankan itu. Kembali ke sabar. Ini kunci bagi semua orang. Sabar itu sangat luar biasa. Tapi kalau kita rasakan, sabar itu memang sakit. Sabar itu memang capek. Tapi percayalah, sabar itu akan berbuah manis pada saatnya. Kapan? Ya, sabar aja. Oke, terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah cukup sabar.